Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita, anak-anak gabut. Oke, okay, guys, kita lanjut next. Kita mau baca puisi. Puisi tentang apa dulu? The title is Father. Kalau di tempat kalian panggilannya apa? Apa panggil ayah? Bapak. Sama aja. Sama. Sama ayah atau sama bapak? Jangan-jangan punya dua. Ya, ayah sama punya bapak. Baiklah, kita mulai saja. Bagus sih kameramennya. Hai bapak, kau adalah bapakku. Kau suami dari ibuku. Kau anak dari kakek dan nenek. Suatu hari, kau juga punya anak selain aku. Kau tahu, aku bahagia. Kau telah memberikanku adik, walaupun aku kaya adik tadi. Kau bapakku, kau yang telah memberiku makan enak kalah. Terus mau guys. Jangan disini. Baiklah guys, segitu sekian puisi dari kami mengenai Father. Happy Father Day, and guys. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Guys, kami mau nyanyi. Satu orang akan menyumbangkan satu suara. Every night in my dream, boy, I feel you. I see you, I feel you. Dendeng. Every night in my dream. Ya, ini video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari ini olahraga ya? First time-nya kita keluar dari pos yang bermanfaat. Biasa keluar itu cuma beli sayur. Keluar lagi, masak lagi, beli tahu lagi. Ya, makanan favoritannya adalah tempe dan tahu. Dengan bukan favorit itu, karena keuangan. Ya, keterpaksaan lebih tepatnya. Selama sebulan di kos itu, belum pernah makan ikan atau ayam ya? Iya ya, terus jadi kita mau mencurahkan isi hati kita. Jadi buat kalian yang ingin berdonasi silahkan, kita di bawah ini. Sekalian ya? Ya. Atau bisa langsung ke makanan di kos Jalan Angelir, nomor 14. Yang punya Adil Ayan. See you!